Ayo belajar mengenal hewan omnivora. Pengertian hewan omnivora. Hewan omnivora atau disebut juga sarwa boga adalah spesies yang makanannya bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Omnivora merupakan kombinasi dari dua golongan hewan, yaitu antara hewan herbivora dan hewan karnivora. Hewan omnivora ini memakan tanaman tapi juga memakan daging. Contoh dari hewan omnivora adalah sebagai berikut. Berikut penjelasannya. Gorila. Gorila merupakan jenis primata terbesar yang ada di dunia. Makanan gorila bersumber dari sayur-sayuran, meskipun kadang juga memakan serangga. Sebab itulah gorila dapat digolongkan sebagai hewan omnivora. Gorila sendiri berasal dari hutan tropis di Afrika. Monyet. Monyet adalah salah satu hewan omnivora karena sumber makanannya berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan monyet adalah biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, hewan-hewan kecil seperti serangga. Orang utan. Orang utan adalah salah satu contoh hewan omnivora dari jenis kera besar yang memiliki lengan panjang dan berbulu merah kecoklatan. Orang utan hidup di hutan tropika seperti yang ada di Indonesia dan Malaysia, lebih khusus lagi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Meskipun orang utan termasuk dalam golongan hewan omnivora, namun sebagian besar dari mereka hanyalah memakan tumbuh-tumbuhan. Makanan orang utan antara lain adalah kulit pohon, bunga, dedaunan, beberapa jenis serangga, dan sekitar 300 jenis buah-buahan. Beruang. Beruang adalah hewan omnivora yang memakan apa saja di hutan. Beruang memakan bermacam-macam jenis buah dan tanaman hutan hujan tropis, termasuk juga memakan tunas tanaman jenis palem. Selain itu, mereka juga memakan madu, serangga, burung, dan binatang kecil lainnya. Luwak. Luwak adalah salah satu contoh hewan omnivora yang hidup di pepohonan. Luwak adalah hewan yang termasuk dalam suku musang serta garangan. Di alam liar, luwak sering dijumpai di atas pohon aren atau pohon kawung, pohon kopi, rumpun bambu, dan pohon kelapa. Makanannya yaitu pepaya, pisang, dan buah pohon kayu Afrika. Mangsa lain dari hewan ini adalah aneka serangga, moluska, cacing tanah, kadal, dan hewan-hewan kecil lainnya seperti tikus. Babi.
Babi adalah jenis dari hewan ungulata yang memiliki moncong panjang serta berhidung lebar. Babi merupakan hewan yang berasal dari Eurasia. Babi termasuk hewan omnivora karena babi mengonsumsi daging dan tumbuh-tumbuhan. Tikus. Tikus merupakan salah satu contoh hewan omnivora. Tikus disebut hewan omnivora dikarenakan dia pemakan segalanya, seperti sayuran dan juga daging. Nah, teman-teman, itu dia beberapa contoh hewan omnivora dari berbagai jenis hewan yang ada di dunia. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Support terus channel kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Friends Media. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di video media pembelajaran kami selanjutnya. Dadah!